Seorang guru taska dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Ipoh hari ini atas pertuduhan meninggalkan kanak-kanak di bawah jagaannya tanpa pengawasan hingga mengakibatkan mangsa mati lemas April lalu. Tertuduh Esther Christina Samuel Ponyah, 58 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrat Jessica Daimis. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang juga ibu tunggal itu didakwa sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan ke atas V. Tanis Nair, 4 tahun dan meninggalkan kanak-kanak itu tanpa pengawasan dan pemeliharaan untuk satu tempoh yang tidak berpatutan. Di kolam renang di The Centro Club, Klebang di dalam daerah Ipoh pada pukul 10.20 pagi, 17 April 2023. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan RM2,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.